Tuan-tuan. Tuan-tuan famous, dengar. Tadi masa saya mai, saya main dengan Ustaz Saifuddin. Saya kata, "Din, malam ni kalau ada orang jual CD, aku nak cari Syekh apa nama, Huzaifi." Saya kata kat Ustaz Saifuddin. "Kalau ada orang jual CD, kat luar mana Syekh Huzaifi yang simpan satu kat saya, no?" Sebab sejak dia. Orang kata, "Syekh Huzaifi." Siapa dia? Orang kata, "Syekh Huzaifi." Lah ni, orang pakat dia dengar. Syekh hak paling top, Syekh Masyari, Rashid Al-Afasi. Lepas tu main Syekh Mahir. Lepas tu Syekh-Syekh Legend, Syekh Sudais, Syekh Surain, Syekh Sa'ad Sa'id Al-Ghamidi, Mahmud Khalil Al-Husari. Tapi saya nak tanya, dalam sejarah mereka ni, ada seorang lagi terselit. Nama dia Syekh Huzaifi. Mana dia Syekh Huzaifi tu, tuan-tuan? Mana dia Syekh Huzaifi tu, tuan-tuan? Suatu hari, nanti hajah pergi Mekah, hajah tak. Bila kita duduk Mekah, dia ada televisyen dalam kita punya hotel. Dalam televisyen kita tu, kita tekan channel Hak Mula-Mula. Kalau kita duduk di Mekah, channel Hak Mula sekali, channel Mekah. Channel Mekah ni dia tak ada lain, melainkan kamera yang ada di seluruh Masjidil Haram tu, dia akan ambil shot sini, apa, dia kata apa, kamera ni, dia tangkap gambar orang tengah semayang sini. Kalau siapa buka TV hijrah kan, nampak orang tawaf kan. Dia ada kamera yang merata. Kalau duduk di Masjid Nabawi, channel Mula sekali, Masjid Nabawi punya channel. Makna dia, siapa yang beli channel Saudi akan dapat channel ni. Makna dia, dia satu dunia boleh tengok. Macam kita kat Malaysia lah. Kita buka semayang isyak tadi, sebelum semayang isyak, dia tunjuk orang nak tawaf, satu dunia boleh tengok time tu. Suatu hari, ada seorang pemimpin daripada Iran. Nama dia Khomeini. Dia mai ziarah Masjid Nabawi. Yang ni dengar ni, nak masuk Syiah sikit ni. Boleh tak? Sini siapa Syiah angkat tangan? Eh, jangan angkat tangan. Syiah apa lah? Ada Syiah angkat tangan saja nak tengok muka. Dia kata handsome sangat orang-orang Syiah ni. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Hak dia pun ni Syiah ni. Bila presiden turun Masjid Nabawi, makna dia, dia punya menteri-menteri dia pun turun juga. Jadi turun lah, semua-semua turun lah, main nak ziarah Masjid Nabawi. Main Masjid Nabawi, mesti kena singgah ziarah Nabi. Ni tuan-tuan dengar elok-elok tau, ni cerita ni tak dapat kat luar. Bila dia main ziarah, ketika itu imam waktu tu Syekh Huzaifi. Jadi hak presiden saya sebut nama dia tadi tu, tak payah ulang 2-3 kali, hak ingat-ingat tak ingat sudah. Masa dia masuk tu, sampai-sampai, kalau tu, ni nanti kita jumpa. Kalau kita orang biasa ni pi, katalah ni makam Nabi belakang ni, dia ada makam Nabi, lepas tu makam Sayyidina Abu Bakar, lepas tu makam Sayyidina Umar. Dekat sini ni dia ada macam pelantak. Oh, kita tak boleh naik atas tu sebab dia nanti bubuh macam penghadang macam ni tinggi. Jadi kita sampai takat tu. Jadi kita duduk luar aje lah, boleh buat lagu tu. Hak nak baca doa, nak nangis ke apa, hak luar tu lah. Tapi bila orang-orang memerintah besar-besar main, oh dia naik atas ni. Bila dia naik atas ni, dia masuk. Dia pergi lah duduk kat depan makam Nabi kat pintu tu. Dia nangis. Habis depan makam Nabi tu, dia pergi dekat makam Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok gambar kan, betul tak dekat pintu dia tu kan, dia ada macam lubang tengah-tengah tu. Pasal tak? Dia ada lubang-lubang kat tengah-tengah tu. Makam Nabi ada lubang dia. Makam Abu Bakar ada lubang dia. Makam Sayyidina Umar ada lubang dia. Dia pi dekat lubang makam Sayyidina Abu Bakar. Ni tuan, Datuk Alam cerita kat kami. Dia masukkan mulut dia dalam lubang tu. Cui. Dia ludah. Oh, ni cerita main kasak ni. Kalau ludah pun boleh tuan-tuan, lidah lagi lah tak bertudang. Dia maki Sayyidina Abu Bakar. Kau Syekh Huzaifi duduk ada sebelah. Syekh Huzaifi diam lagi. Dia pi pula kat makam Sayyidina Umar. Dia masuk lagi sekali mulut dia dalam lubang dekat makam Sayyidina Umar. Cui, dia ludah pula kat Sayyidina Umar. Oh, dia ni kata kasar dia ni. Esok kat akhirat mampus dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dah ludah tu dia maki. Pokok. Dia maki. Habis. Lepas habis tu, lepas Sayyidina Umar tu habis keluar. Lepas tu masuk. Sebab apa? Hari tu hari Jumaat. Macam hari ni. Jumaat. Nak semayang Jumaat. Jadi semua orang duduk lah. Khatib apa? Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi pun bila azan-azan tu, dia naik bagi salam. Azan kedua tu dia dah naik tu. Dia bagi itaqullah.
Lepas-lepas itaqullah tu, Syekh Huzaifi taruh lah. Apa ni hina sahabat? Ingat kita ni siapa? Sahabat tu siapa? Orang yang duduk dengan Nabi. Makam dia sebelah Nabi. Oh, Syekh Huzaifi balun lah kawan tu. Saya nak tanya dia balun siapa tadi? Bukan presiden negara ke? Bila dia balun-balun kawan tu, panas bungkuk lah. Bila dia panas bungkuk, dia bangun. Bila dia bangun, presiden bangun. Menteri lain bangun. Bila semua bangun, nak keluar. Tuan-tuan tahu siapa yang tahan dia bah? Yang tahan mereka adalah pembesar-pembesar Saudi. Dia pergi kat mereka, dia tahan mereka. Hak ni yang bangun ni bukan Syiah. Cerita apa bangun. Dia bukan lah. Nak pergi toilet. Nak pergi toilet. Dia lagi berkenyak. Kata marah. Melawak aje no. Tak apa no. Melawak. Timing dia tepat. Masa kata kawan bangun dia bangun. Silap lah. Maaf Haji Nam melawak. Lepas tu dia bangun. Bila kata hak apa presiden Iran dengan dia punya menteri dia tu bangun. Pembesar-pembesar dan saya sebutlah lah, pembesar-pembesar Saudi bangun. Didapatkan mereka tadi ni. Cool down kan mereka suruh duduk dalam khutbah tadi tu. Duduk. Duduk juga duduk. Saya nak abang tuan-tuan jangan terkejut lah. Hak tadi perbuatan dia tu. Kamera duduk tangkap dengan tau. Satu dunia duduk tengok perbuatan tu. Dan semua orang tahu peristiwa ni. Tapi Saudi punya pemerintah tahan mereka suruh duduk. Bagi selesai buang khutbah. Habis khutbah sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat. Syekh Huzaifi diberhentikan jadi imam selama 7 tahun. Tuan nampak tak? Tuan nampak tak dia punya sandiwara dia macam mana? Punya dahsyat. Sebab tu hadis Nabi, kalau tuan-tuan buka hadis Nabi akhir zaman, Dajjal. Kan satu hadis Nabi berkaitan dengan Dajjal. Dajjal dia akan datang ke seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia dia akan sampai kecuali 2 tempat. Iaitu Mekah dan Madinah. Itu semua tahu. Dajjal, dia punya fitnah dia. Dia punya domain. Dia akan lalu semua tempat. Makna dia apa? Pengkalan tambang pun dia sampai. Makna dia, dia akan sampai kat kita. Dia nanti main duduk tang kita lah apa semua. Tapi saya nak kata apa? Hadis tu saya tak mau baca tadi tu, saya nak kata apa? Dajjal bila dia sampai dekat apa nama Mekah Madinah, dia nak masuk, dia tak boleh masuk. Maka dia berkampung kat sebelah tu. Apa jadi Nabi kata? Orang-orang yang dengar elok-elok. Orang-orang yang ikut Dajjal, orang-orang yang sebenarnya dia tu munafik, dia mengaku saja Islam, yang ada dalam tanah haram. Apa makna dia tuan-tuan bila Nabi kata lagu tu? Makna dia dalam tanah haram ni ada orang jahat. Bila Dajjal berkampung sebelah Mekah dan Madinah, maka orang dalam ni akan jadi panah. Maka mereka akan keluar berbondong-bondong, beramai-ramai keluar. Pergi duduk berkampung dengan Dajjal. Masa tu baru orang semua terbuka mata kata, ya Allah selamat dini rumahnya jahat. Barulah orang buka mata masa tu baru orang tahu. Tuan-tuan yang saya muliakan, izinkan saya sentuh sikit berkaitan dengan Syiah. Sebab Datuk Arun pesan kat kami, kata bila ada kuliah peluang, cakap pasal Wahabi, cakap pasal Syiah. Dua ni dia semua kami cakap. Maka saya ambil peluang. Tuan-tuan jangan takut. Dekat tuan-tuan saya nak takut buat apa? Depan Agung pun saya cakap. Agung titah saya turun ke Kedah. Masa bulan puasa turun pergi Kedah. Agung titah saya. Saya kata saya nak cakap. Silap. Ini depan tuan-tuan. Lagi saya nak cakap. Dengar elok-elok. Learning di utara terutamanya. Jaga-jaga. Di sekolah-sekolah, dia sudah masuk melalui cikgu-cikgu. Dan yang paling terkejut ada di kalangan cikgu-cikgu. Dia mengajar pula subjek apa tuan-tuan? Subjek agama Islam. Tajuk apa hari ini nak mengaji murid-murid? Hari ini nak mengaji tajuk Isra' wal Mi'raj. Sejarah Nabi. Murid-murid buka buku semua. Hari ini nak belajar Isra' wal Mi'raj. Murid-murid ingat ya.
peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah cerita dongeng ya. Cikgu cakap macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya ada anak-anak tuan-tuan dia mengaji apa kat sekolah. Tuan-tuan tak tanya. Don't take for granted tuan-tuan. Jangan ambil benda sambil lewa. Kawan saya Ustaz Saifuddin baru boleh anak 7-8 hari. Esok anak dia nak besar nanti nak jumpa. Allahu Akbar. Kena pula jumpa pula. Ni cikgu budak-budak yang baru belajar hari ni yang cikgu abang kata Isra' Mi'raj cerita dongeng. Esok anak kita cucu kita nak jadi lagu mana? Oh ni tindakan biadab saya abang. Saya guna istilah tu. Dia masuk ke sekolah-sekolah dia cari budak-budak. Dia perosok akhlak budak-budak. Ha ni strategi baru. Dan strategi yang besar ha, dengan elok-elok anak-anak di universiti. Siapa ada anak universiti sini dengan elok-elok. Benda yang paling menarik perhatian orang dengan Syiah ni adalah satu dia untuk orang muda kahwin mut'ah. Tuan-tuan, kahwin mut'ah ni mai saya cerita sikit. Kuku saya salah, kawan-kawan saya ni semua ada dia boleh perbetul saya. Saya nak cerita simple eh. Kahwin mut'ah ni dia buat macam mana tuan-tuan? Budak universiti kita kata istilah inilah kita kata gatai teluk lah nak menikah. Eh boleh lah kan boleh lah boleh orang Pinang gatai teluk lah kita kata. Kalau orang perempuan pula lain kita kata dia merenyam. Orang gatai teluk merenyam nak menikah ni. Dia tak tahu dia pergi jumpa ustaz dia. Dia tak tahu ustaz dia siapa. Antara tempat jaga UM ni Universiti Malaya jaga lecturer bahagian akidah Syiah. Balik cari. UKM banyak, UIA banyak sangat. UTM sehingga digelarkan UTM Universiti Teknologi Malaysia. Digelarkan apa? Universiti Tehran Malaysia. Woi, teruk tuan-tuan. Jaga-jaga. Ni saya ni maklumat first hand tuan-tuan. Saya maklumat first hand. Mana boleh saya duk cakap bohong, cakap depan lu. Datuk Paduka, Badarudin ada apa semua? Kan boleh cakap main-main. Hanya benda betul. Dia masuk kat cik ustaz. Kita bila susah, kita cari ustaz. Dia jumpa ustaz. Ustaz, saya ni nak menikah. Oh, ustaz dia kata tak apa, tak apa. Mai jumpa saya. Saya pun boleh bagi kahwin. Ha ni. Ha tu dia ciri-ciri dah. Dengar. Kita jumpa satu orang, dia kata dia boleh bagi kahwin. Satu. Dua, dia kata tak apa, ada seorang ustaz, dia boleh bagi kahwin. Dua, jaga hati-hati. Ada orang perempuan nak? Dia kata, ada. Mana dia? Telefon dia suruh dia mai. Telefon budak perempuan tu mai. Hak jantan ni ada dah. Hak perempuan mai. Jumpa ustaz ni. Sama ada dia bagi kahwin atau dia bawa kat ustaz ni suruh kahwin. Bila dia akad nikah, ikutlah. Hang ada apa sekarang ni? Tak ada apa, ada handphone lah. Handphone pun boleh jadi mas kahwin. Ha, tak handphone. Aku nikahkan di kau. Mat bin apa kah dengan aku nikahkan di kau Muhammad ni dengan perempuan sekian 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 si Pulanah binti Pulanah dengan mas kawinnya sebiji handphone. Aku terima nikahnya hak budak ni kata. Bila dah selesai tu dia buat apa? Ha ni yang paling susah sekali ni. Yang ni yang paling susah sekali. Dia kata apa kat budak tu? Kamu berdua telah kukahwinkan. Perkahwinan ini kena ingat dia perlu dirahsiakan, jangan bagi tahu siapa-siapa. Anak kita duk berzina tuan-tuan. Syiah lah antara orang yang merendahkan martabat orang perempuan. Ada seorang cikgu daripada Kedah. Dia menikah dengan bini dia 15 tahun. Baru dia tahu kata bini dia Syiah. Tiga orang anak dah tuan-tuan. Menjadi apa anak tu? Cerai. Anak duduk dengan bini. Anak duduk dengan isteri. Jadi lagu mana tu? Tu tiga orang. Hak tiga orang ni belum tentu lagi. Tak tahu jumpa dengan anak kita. Tapi anak sulung dia, dia kata, anak sulung saya okey. Jangan takut. Anak sulung saya, dia kata, Abah, lagu mana Abah semayang? Saya semayang macam tu juga. Okey, clear. Tuan-tuan, saya nak cerita benda yang tuan-tuan tak tahu. So, tuan-tuan tak tergambar apa yang saya nak buat ujung ni lagi. Ujung ni tuan-tuan tak tahu saya nak buat apa. Tuan-tuan kena dengar elok-elok. Sekejap lagi saya rawit semua tu. Baru tuan-tuan kata, La hawla wa la quwwata illa. Barulah tuan-tuan kata, tak ada orang boleh tolong kita melainkan Allah. Dan masjidlah tempat yang sepatutnya kita kena bagi penuh. Tuan-tuan kena dengar elok-elok saya ni. Saya cerita satu-satu bagi tuan-tuan faham.
Isteri cikgu tadi ni dah lama-lama dah, dah duduk dah lama-lama. Dia pergi kat abang dia, dia kata apa? Kat suami dia, dia kata kat suami dia, abang. Tunggu saya kata kita tak ada, tak punya duduk sekali lah. Abang dia kata kenapa pula? Aku suami dia. Sebab pahaman kita dah tak sama. Abang tak mau main mengaji, saya duduk ajak abang mengaji. Hei, dalam Islam bukan aku duduk kena ikut hang, hang kena ikut aku. Lepas tu bini dia kata kalau abang bertegas juga, maka menunjukkan pahaman kita tidak sama. Abang ceraikan saya. Hei, aku tak mau duduk cerai hang. Hang isteri aku. Isteri dia kata apa? Kak ni yang menaikkan kemarahannya. Isteri dia kata apa? Kalau abang tak mau ceraikan saya, saya akan mut'ah dengan lelaki lain. Maknanya kata dia tak cerai tapi dia pergi kahwin dengan lelaki lain. Apa beza orang perempuan macam ni dengan orang pelacur? Sama. Hak lelaki ni bila dengar isteri dia kata lagu tu, ni saya jumpa lelaki ni in person kan? Dia dengar, dengar. Siapa yang ada sekali masa dalam majlis ni jumpa hak lelaki ni? Esok, orang perdana malam. Syekh Faisal. Syekh Faisal pula apa? Esok malam Syekh Faisal dengan Ustaz Roslan Cik Rui. Ha, Ustaz Roslan Cik Rui ada sekali dengan lelaki ni malam tu. Dia kata apa? Saya bila dengar lagu tu, ruh, dia nak ruh bini dia. Tapi dia kata, Ustaz, kita ni bukan nak ruh bini, kita geram. Maka kita bukan ruh bini, kita ruh dini. Ruh dini, patah cara kelingkin. Nak abang kita marah, tak marah, tuan. Bini dia cabar kelakian dia. Sanggup bini dia nak muta'ah dengan dia. Lah-lah dia cerai bini dia, tuan-tuan tahu bini dia kahwin dengan siapa? Baru kita tahu belang sebenarnya apa cerita di sebalik dia. Bini dia kahwin dengan ustaz yang dia mengajak dia, bah. Siapa dia? Ketua Syiah Kedah. Rupanya sambil duk mengajak duk mengorat. Nampak tak punya biadab lah, la ilaha illallah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, saya minta izin kat Ustaz Hafizullah, saya minta izin kat Ustaz Saifuddin, saya minta izin kat kawan-kawan saya yang ada dalam majlis ni, saya nak cerita kes ni sikit. Saya nak cerita kes ni sikit, saya minta maaf siap-siap. Anda kata kalau saya terlajak, cakap maafkan saya. Perbetul saya. Atau hentikan saya. Tarik mic daripada saya. Tak apa. Saya nak kata apa? Saya cerita kat tuan-tuan benda ni. Sebab apa? Ada di kalangan kawan kami. Hafal Quran macam kami. Dia biasa jadi imam. Saya biasa jadi makmum dia. Tahu-tahu dia ikut ajaran sesat. Orang hafal Quran boleh ikut ajaran sesat. Yang baca Quran jangan-jangan ni. Tentang rasa kita boleh selamat lah. Tentang boleh dapat kerisauan yang saya duk abang. Kami nak cari kawan kami pun balik pun tak tahu ada dalam orang. Tentang faham saya duk cerita. Maka saya menyeru ahli Qariyah masjid ni dan masjid-masjid lain, tolong ceramah macam ni dia boleh hebat benda lagu ni. Tapi yang kata ilmu tu, tiap-tiap malam nak mengaji kat masjid tu, mai penuh, duduk, ngantuk, tidurlah kat masjid. Tak apa lah. Agak-agak ngantuk, berdiri sambil, tulis sambil berdiri. Mengaji sambil berdiri. Tertidur, dia jatuh. Jatuh lagi, dia jaga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya dah buka dah file, saya dah cerita dah kes-kes kat tuan-tuan kan. Sekarang saya nak cerita dia punya hujung dia tadi yang saya kata tuan-tuan tak tahu benda apa tu. Tuan-tuan dengar elok-elok. Betul tak saya nak abang kat tuan-tuan? Syiah dia kata Abu Bakar kafir. Dia kata Abu Bakar kafir, dia kata Umar kafir, dia kata Osman kafir, dia kata Aisyah kafir. Aisyah ni saya kata hak dia kata apa? Siti Aisyah ni nampak betul kat saya dengan dia. Kubur dia mana nak ada. Cari tengok. La haula wala quwata illa billah. Aisyah boleh dia kata kubur dia tak ada. Hak kat bakit tu benda apa? Aisyah dia kata tak ada. Khadijah lagi telah lah. Siti Khadijah dia tutuh ikut suka. Abu Bakar dia kata kafir, Umar kafir, Osman kafir, Saidina Hamzah kafir. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok-elok sini. Hak yang kecil-kecil kalau tak faham tanya saya. Okey? Kalau tak faham tanya ustaz, ulang sekali lagi saya tak faham. Tapi ulang sekali je. Dua kali aku suruh cakap depan. Apa dia? Kalaulah Saidina Abu Bakar kafir, kalau Umar kafir, kalau Uthman kafir, kalau Khadijah kafir, kalau Siti Aisyah kafir, kalaulah Siti apa nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hamzah, Saidina Hamzah kafir dan semua para sahabat Nabi kafir,
Saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Adakah dakwah Nabi berjaya? Kalau semua sahabat Nabi kafir, Nabi berjaya tak dakwah dia? Kalau Nabi tak berjaya dakwah dia, Nabi layak tak jadi Nabi? Habis siapa yang layak ganti Nabi? Sayyidina Ali. Itu pokok dia. Dia tak cerita kat tuan-tuan. Dia dilute dulu kita. Dia bagi rosak dulu kita. Dia bagi kita tahu dulu kawan ni kapak, 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 kapak. Yang kita ni dah yakin tau kapak. Dah jadi super saya empat kapak semua. Dia dah jadi kapak ke otak kita ni. Dia kata, oh betul lah ni. Huh? Sahabat Nabi Umar kapak lah. Bila dah jadi lagu tu, dah kita dah tahap. Dia dah uji dah keyakinan kita dah ni. Bila dia jumpa kita, dia tanya kita soalan. Kalau nak semua kapiak, hang percaya kata semua kapiak. Agak-agak Muhammad tu layak nak jadi Nabi. Sebab dakwah dia tak berjaya. Dia kata tak layak lah pasal tak berjaya. Sebab semua kapiak lagi tak Allah. Maka kalau macam tu, Muhammad tak layak jadi Nabi. Kalau Muhammad tak layak, sepatutnya siapa? Sebab itulah kami orang Syiah memperjuangkan yang layak jadi Nabi adalah Ali. Tuan faham? Itu bukan pokok dia lagi. Dia ada satu lagi. Dengar lelok. Pokok dia yang paling utama sekali ialah tuan-tuan tengok masa dia pas sembahyang. Tengok ah, saya nak relate satu-satu. Bila dia pas sembahyang, Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. At-tahiyyatu innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan buat apa? Satu, dua, tiga. Kalau dia katalah wa'ayyazubillah, kalau dia kata ada orang Syiah dalam masjid kita ni, kita boleh tengok dia akan buat apa. Dekat hujung semayang, bila dia bagi assalamualaikum, assalamualaikum, dia tak mengangkat tinggi-tinggi bagi orang nampak. Dia akan angkat sikit. Ni katalah ni paha dia. Dia akan angkat lagi tu. Dia akan angkat tiga kali. Tapi hak kawan kuping nyamuk jangan kata kat dia pula. Mampu duduk pintu-pintu kawan tu mampu. Tengok dia duduk tampak paha dia. Kumpul kat jalan gelap. Tapi tabuh orang tu. Tak payah, tak payah. Bukan lagi tu. Itu dia bukan nyamuk. Hak ni saya nak sertakan dia kuat lagi tu. Kalau dia bersembunyi. Kalau dia sembunyi, dia tak mampu kita nampak, dia angkat sikit. Tuan-tuan, dekat Mekah. Tuan-tuan tengok kanan. Tuan-tuan tengok sini. Tuan-tuan tengok sini. Tuan-tuan tengok sini. Sini, sini, sini. Semua tuan-tuan boleh nampak dia buat lagi tu. Berlungguk kat Mekah. Hak tu yang orang suruh orang nak pergi haji, main mengaji. Ni nak pergi haji, tak mau mengaji. Lepas tu lah ikut Syiah duduk dengar kat sana. Dia kata, aku jumpa oi lagi dekat depan Kaabah. Ha, nampak tak? Senang sangat orang nak putak kita. Boleh faham? Pokok dia apa? Bila dia letak tiga kali tu, apa makna dia? Hak pertama angkat tu. Lepas, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali, dua kali, tiga kali. Satu kali apa? Celaka hang Jibril. Dua kali, celaka hang Muhammad. Tiga kali, celaka hampa semua para sahabat. Maka tuan-tuan nampak tak? Bila dia kata celaka Muhammad tu, dia kait tak mana? Hak tadi saya cerita tadi tu. Bila ada semua sahabat kafir, Muhammad tak layak jadi Nabi. Ini celaka nyawa. Sahabat dia dah taruh, Nabi dia dah taruh, Jibril pun dia taruh. Pasal apa dia taruh? Sebab Jibril silap bawa wahyu. Patutnya bayi Kak Ali pergi bagi dekat Muhammad. Ham tak ada kena mengenal cara pasal dengan Jibril. Dia bukan tahu Jibril tu turun mampu. Tuan-tuan tahu tak cerita Abu Lahab punya anak-anak? Namanya saya cerita sikit. Abu Lahab dia ada anak dia dua orang. Hak dua-dua ni happen to be. Dengar lelok. Abu Lahab ada anak dua orang. Abu Lahab dengan Nabi siapa dia? Pak Melakan dia, betul? Ha, okey. Pak Melaka Nabi nama dia Abu Lahab. Nabi kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ni adalah dua orang anak. Anak Nabi kita ada tujuh orang. Tiga laki-laki, empat perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Ruqyah. Siti Ruqyah dengan Umi Kalsum. Dua ni anak Nabi hak sulung. Menikah dengan anak pakcik dia tadi tu. Ha, anak Abu Lahab ada dua orang. Seorang nama Utbah, seorang nama Utaibah. Utbah dengan Utaibah ni kahwin dengan anak Nabi. Lu kena ingat elok. Ini sejarah. Bila dia pun kahwin dengan anak Nabi, nama seorang Ruqyah, seorang nama Siti. Seorang Ruqyah, seorang nama Umi Kalsum.
Lepas bercerai tu yang baru kahwin dengan Saidina Osman. Bila bercerai hak dua-dua tu, kahwin dengan Ruqyah, kahwin dengan Saidina Osman. Ruqyah wafat, Saidina Osman kahwin pula dengan hak adik dia tu. Apa? Ummi Kulsum. Sebab itulah Saidina Osman digelar sebagai Zun Nurain. Orang yang mempunyai dua cahaya mata Nabi. Nabi bagi kat dia sebab Nabi sayang dia. Hak kawan ni dia kata kapiak. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Lahab, masa anak dia, Abu Lahab masa dia tahu kata Nabi kata, jom semua kita sembah Allah yang satu. Dia habang kat anak dia, Utbah dengan Utbah, hak dua orang kata benda ni. Dia kata lah, hampa pergi cerai bang dua-dua ni. Hampa kedua orang anak aku, cerai bang anak Muhammad. Bila kata cerai bang anak Muhammad, hak dua-dua ni ikut cakap ayah, dia pergi cerai. Bila cerai tu, dia pergi macam mana? Dia pergi depan, tuan-tuan ni dalam kitab sirah, tuan-tuan boleh baca. Dia pergi depan Nabi. Nabi siapa dia? Pak mertua dia. Dia pergi depan pak mertua dia. Dia kata apa? Ya Muhammad, kami cerai anak kamu dua-dua orang. Dan kami nak habaq kat kamu. Kami tak percaya dengan Al-Quran yang kamu bawa. Dan sebelum mereka beredar daripada Nabi, tahu mereka bawa apa? Mereka ludah buang kat muka Nabi. Oh, celaka punya anak belakang. Anak belakang apa? Menantu. Oh, tersilap keluar kataan tadi. Minta maaf, tak sepatutnya saya kata begitu. Tapi geram. Ludah muka Nabi. Bila Nabi kena lagu tu, dia cerai anak sepasai. Dia tak percaya sepasai. Dia ludah sepasai. Nabi angkat tangan Nabi. Nabi kata apa? Allahumma salib alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan anjing-anjing kamu daripada kalangan anjing-anjing kamu pergi kat depan. Nabi kata lagu tu lah. Malam tu depa dua-dua orang keluar dengan kawan-kawan depa keluar pi mengembara. Tiba-tiba timbul rasa takut dalam hati depa dua-dua orang. Siapa dia? Utbah dengan Utaibah. Dia jadi takut. Lepas tu kawan dia kata, "Hampa takut apa? Hampa ni terror apa?" Dia kata, "Kami takut dan rasa tiba-tiba seram." Maka kawan-kawan dia kata, "Hampa tak usah takut. Malam ni hampa kan depa anak orang kaya. Dia kawan-kawan dia jaga dia." Depa kata, "Hampa dua-dua tidur tengah-tengah kami buat khemah keliling hampa menjaga takut kami jaga hampa." Esok pagi depa bangun, seorang kepala belah sana, seorang kepala belah sana. Putih. Allah hantar malaikat mai. Allah hantar malaikat mai. Selesai tuan-tuan. Dia ni boleh cari pasal dengan Jibril. Dia tak tahu Jibril lagu mana. Apa manusia. Ayana namunah muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Maka saya pesan sekali lagi, saya pesan kepada semua tuan-tuan, bila kita dengar cerita macam ni, anak kita kat sekolah pun tak selamat, anak kita kat universiti pun tak selamat, kita kat pejabat pun tak selamat. Hak yang boleh selamatkan kita, hak kita sebut tu. Apa dia lepas sembahyang tu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'alik ya dhal jalali wal ikram. Hak tu je tinggal tuan-tuan. Tapi nak dapat tu main masjid lah, baru boleh baca ramai-ramai. Boleh dapat lah tuan-tuan, saya duduk abang ni. Risau tuan-tuan. Saya isteri saya mengandung 5 bulan. Tolong doa mudah-mudahan anak kami jadi anak yang soleh insyaAllah. Takut tuan-tuan. Tak tuan-tuan, bukan kata mengandung tu, anak dah besar lari ke sekolah haram. Balik sekolah tak pernah tanya orang dia mengaji orang. Ui bahaya tuan. Sebab apa? Sebab orang Melayu, orang yang bijak, mereka akan rosakkan kita. Jaga tuan-tuan. Ni semua ni darah bijak belakang ni. Maka gunakan kebijaksanaan tu pada tempatnya yang betul. Dan tempat yang paling mulia atas muka bumi ni selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi adalah seluruh masjid di atas muka bumi Allah. Wallahu a'lam. Habis. Dah balik. Maka dengan itu sekian. Habislah. Okey, selesai. Mayak. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap daripada tuan-tuan. Tuan-tuan tak sempat muka nak dengar lagi. Habislah. Jadi sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca doa, kita hadiahkan Fatihah, boleh? Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada isteri-isteri baginda, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita, kedua ibu bapa kita. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبلا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجساننا وسلم إخواننا وسلم كل شيء أعطيتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب يا الله اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا رب وهي Tuhan يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya yang hadir dalam majlis ini kami menadah tangan kepadamu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu dan mengharapkan pandangan kasih sayang-Mu ke atas kami ya Allah maka kami lakukan apa yang kami lakukan hari ini semata-mata yakin dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ya Allah pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah andai ada sekelumit keberkatan dalam majlis ini sedangkan kami yakin majlis ini kaya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu maka ada di kalangan kami di sini yang sakit dengan rahmat dan kasih sayang-Mu sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah Ada di kalangan kami yang berhutang, kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka, ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang tersepit di antara dua dilema, kau temukanlah mereka jalan keluar, ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata dan zuriat, kurniakan mereka zuriat dan cahaya mata yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini, tetapi di kalangan hamba-Mu di luar. Luar sana ya Allah yang akan pergi bertemu denganmu maka matikanlah mereka dan matikanlah kami semua dalam mati yang baik jangan engkau matikan mereka jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik ya Allah sesungguhnya anak-anak yang hadir dalam majlis ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah maka engkau bersaksilah kepada kami pada hari ini jadilah saksi pada mereka semua hari ini bahawa anak-anak yang ada dalam ni adalah anak-anak yang soleh dan solehah pelajar-pelajar yang ada dalam ni mahasiswa yang ada dalam ni adalah mereka yang soleh dan solehah maka lapangkanlah dada mereka tenangkanlah hati mereka luaskanlah pemikiran mereka kuatkanlah pegangan agama mereka dan berilah ilmu mereka bermanfaat buat mereka di dunia dan di akhirat dan jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ya Allah Peliharalah diri kami daripada segala ajaran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Peliharalah kami daripada menyimpang daripada ajaran yang sesat, ya Allah. Dan jadikanlah kami, diri kami, zuriat kami dan keturunan kami di kalangan hamba-Mu yang rajin mendirikan solat dan cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kami semua, diri kami, zuriat kami, keturunan kami dan seluruh kaum kerabat kami di kalangan hamba-Mu yang akan dapat duduk bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga firdaus-Mu nanti. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Tuan Imam dan para imam dan para ustaz, para asatizah, panjangkanlah umur mereka. Berikanlah mereka ilmu bermanfaat. Jadikanlah hidayah terpancar daripada mereka. Berilah berapa ramai orang akan mendapat manfaat daripada mereka. Dan jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang kukuh kekuatan imannya. Dan menjadi petunjuk kepada sekalian orang yang hadir dalam majlis ini. Dan seluruh dunia yang ada, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf. Ada salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.